Alex dan Sylvia adalah seorang sahabat dekat. Mereka sudah dekat sedari kecil. Mereka sudah melalui TK, SD, SMP, hingga SMA bersama. Namun, nasib memisahkan mereka. Pada saat kuliah, mereka harus terpisah. Sylvia menuju Universitas Negeri, dan Alex menuju Universitas Internasional. Kemudian, Alex bertemu dengan kedua temannya, yaitu John dan Khan. Kemudian pada saat jam istirahat, John menemui Alex untuk mengajaknya ke kantin. Lex, ngapain ngelamun gitu? Kantin yuk, udah ditunggukan di luar. Oh ya udah, gue juga lapar nih. Aduh, akhir-akhir ini tugas lagi pada numpuk, jadi pusing deh. Jadi kangen balik masa SMA. Kalian ngerasa juga gak sih? Enggak, aku biasa aja tuh. Aku kangen banget tau. Dulu tuh aku anak ranking 1 di sekolah. Sampai-sampai banyak anak sekolah yang suka sama aku. Kalau kamu kan pasti SMA dulu suka bolos rental PS2 kan? Di mana ada ya, aku gini-gini dulu juga berprestasi loh, walaupun cuma di bidang olahraga. Kalau ada lomba yang berkaitan sama olahraga, aku tuh selalu menang. Sampai banyak anak-anak lain yang jadi rivalku. Hebat ya kalian, kalau aku sih kurang kangen sama masa-masa sekolahku. Tapi aku jadi keinget sama teman sekelas aku yang namanya Sylvia. Dia baik, terus asik lagi. Masa sih? Mana sini? Coba aku lihat. Aku juga mau ikut lihat ah. Sini dong. Ada nih, bentar ya. Bentar, mana HPku? Ah, nih. Nih, gimana? Lah, cantik sih. Cuma, kayaknya aku pernah lihat deh dia ini cewek. Ah, yang bener. Eh, iya ya. Aku juga pernah lihat ini cewek. Yang kita lihat kemarin gak sih kan? Yang lagi sama kakek-kakek pas kita nongkrong kemarin tuh. Nah, iya benar banget. Jangan-jangan Sylvia ini perempuan gak benar lagi. Eh, apa sih kan? Lu kalau ngomong yang benar kenapa? Jangan asal ngomong. Dia itu bukan modelan cewek kayak gitu. Tapi ya Lex, kemarin kita lihat Sylvia di hotel itu loh. Dia lagi sama kakek-kakek. Tapi masa iya sih dia cewek baik-baik? Itu lagi malam-malam loh. Iya Lex, sumpah. Kita gak bohong, kita benar-benar lihat perawakannya itu persis banget sama foto ini. Gak deh Lex, David sini, si Sylvia ini bukan cewek yang benar. Udahlah, kalian gak usah ngarang cerita-cerita, aku udah lama kenal sama dia. Dia itu anak baik-baik. Lagian, kalian juga asal menilai dari dugaan kalian yang gak pasti. Udahlah, aku mau pulang, capek. Pa, Ma, Alex sudah pulang. Eh, anak papa sudah pulang. Gimana hari ini? Capek ya? Coba cerita sama papa mama. Gak ada yang suruh, Ma, hari ini. Alex sakit hati banget sama omongan teman-teman Alex tentang sahabat Alex, Sylvia. Lah, kenapa Alex? Mereka ngomong apa sih emangnya? Katanya mereka sempat lihat Sylvia di hotel sama kakek-kakek. Terus, kamu percaya? Memangnya ada buktinya? Enggak sih, Ma. Tapi mereka benar-benar yakin kalau itu Sylvia. Padahal selama ini kan aku yang lebih kenal. Sylvia itu bukan cewek kayak gitu, Ma. Udah, Lex. Kamu jangan dipikirin omongan mereka. Itu kan kata-kata mereka. Sedangkan buktinya tidak ada sama sekali. Percuma kalau kita cuma dengar cerita tapi gak ada buktinya. Iya Lex, benar kata papa. Jangan dipikirin ya, nanti kalau banyak pikiran malah bikin kamu sakit. Iya Ma, makasih ya karena mama dan papa udah mau dengerin ceritaku. Sama-sama Lex.
P. Berisik lu, ada apa sih? Kan ada yang ingat materi dosen kemarin gak? Ngantuk banget aku. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Beberapa manfaat komunikasi lintas budaya adalah masyarakat dapat mengenal budaya lain, muncul sikap menghargai perbedaan dan keragaman budaya, mengikis prasangka buruk. Kolaborasi budaya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti mengadakan pentas budaya dan kesenian secara bersama-sama yang melibatkan berbagai pihak. Hierarki dari gereja terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaan ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Hingga pada akhirnya, Gubernur Jenderal A.W.L. Chandar van Starkenborg-Stauffer dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Wih, banyak banget, Wak. BTW, makasih ya, Lex. Lex, ayo nongkrong. Kak bosen lu di rumah. Bosen sih. Yaudah, yuk. Nongkrong di mana? Di Wing Cafe. Sini, buruan. Lu ikut juga kan? Ikut dah. Sekalian ngerjain tugas kita. Oke, gaskan. Ternyata Alex, John, dan Kan berpapasan di jalan. Kemudian setelah mereka sampai di kafe tersebut, mereka melihat seorang preman sedang merundung seorang perempuan cantik. Tak disangka, perempuan itu adalah Sylvia. Bergegaslah Alex, John, dan Kan untuk menyampiri mereka berdua, preman dan Sylvia. Kemudian Alex berusaha untuk mengusir preman itu, dibantu dengan John. Weh, bang, apa-apaan ini? Hei, bocah, ngapain ikut campur sih? Jangan gitu dong, bang. Kasian dia cewek, lu masa tega sama cewek sih, bang? Bodoh amat gua, urusannya sama lo apa? Ya dia itu urusanku, karena dia itu temanku. Ya ini kerjaan gua. Bahaya juga. Pergi gak bang, sebelum saya telepon polisi nih. Kemudian setelah berhasil mengusir preman itu, akhirnya Alex bertanya kepada Sylvia tentang hal yang diberitahu oleh John dan Kan. Namun kenyataan ternyata Sylvia adalah seorang resepsionis di hotel itu. Dan pada malam itu, Sylvia hanya membantu seorang kakek-kakek untuk membawakan bawaannya. Akhirnya, John dan Kan yang merasa menyesal meminta maaf kepada Sylvia. Hal ini menjadi titik balik dan permulaan kembali pertemanan mereka ke depannya.